Pertama memang adalah desain ya, khususnya bagian eksterior. Yang kedua adalah dan segi fuel consumption-nya atau performanya. Dan juga ada ya fitur-fitur modernnya itu. Jadi pertama adalah desain, tingkat fuel consumption yang karena didukung dua mesin, pilihan mesin itu dan CVT yang mirip. Lalu juga fitur-fiturnya. Jadi fitur-fiturnya kan modern banget dari Daihatsu Rogue ini. Itulah tiga poin tertinggi lah yang kita bisa bilang untuk sahabat-sahabat Daihatsu ini yang udah dipilih Rogue gitu. Ya, waktu itu kita launching 2021 ya April. Jadi memang sebenarnya masih COVID itu masih tinggi-tingginya juga begitu. Tapi waktu itu akhirnya kita luncurkan juga. Target waktu itu kita bilang 1.500-an. Kalau sekarang memang tercapainya memang baru sekitar 1.000-an unit. Kami mengatakannya sekitar 1.000-an sampai 1.100 kadang-kadang. Trendnya market share-nya itu setiap bulannya dari bulan ke bulannya dari beberapa bulan terakhir ini sebenarnya sudah mengalami peningkatan. Jadi kalau sebelumnya waktu pertama kali kita launching itu rata-rata market share kita itu baru 22%, 23% gitu. Saat ini sampai dengan yang bulan Juni kemarin kalau nggak salah, seingat saya sekitar 38%. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!